Dahulu Habib Abdullah bin Alwi Haddad beliau berkata apa ya? Ana masgulun bi Lailah an jami'il kauni jumlah fa idza ma qila man dha kul huwa sabbun muwalla ahadathu ruhu hatta lam tubaki fihi fadla ruhu unsin ruhu qudsin raisa ruhul mudilla. Allah, ana masgul bi Lailah, saya sibuk dengan kekasihku ini. An jami'il kauni jumlah, dari semua apa yang ada di alam semesta ini. Fa idza ma qila man dha, kalau orang tanya apa kok sampai seperti ini cintanya, tidak sibuk sama ininya, tidak sibuk sama ininya, tidak sibuk sama kekasih saya cuma. Kalau orang-orang tanya apa kok sampai seperti ini, kul huwa sabbun muwalla, katakan semua orang yang tidak paham, itu tuangan kecintaan yang memenuhi hati sehingga tidak ada tempat untuk yang lainnya lagi. Sudah full hatinya dalam kecintaan kepada Allah. Begitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Abdullah tanya, "Kaifa wajadta Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Bagaimana kamu dapatkan guru min Umar bin Abdurrahman Al-Attas?" "Wajadtu ra'aitu qalban wa rabba." Saya lihat hati yang dalam hati tersebut tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gimana keadaan orang-orang yang dekat dengan orang-orang ini? Apalagi sampai nama kita ada di dalam hati orang-orang yang dicintai sama Allah. Alhamdulillah, majlis demi majlis, hall demi hall telah kita hadiri bersama. Semoga Allah tidak mengharamkan pemberian Allah Subhanahu wa taala di hamba-hamba yang jelek seperti kita ini, tetap Allah memberikan karunia-Nya kepada kita dan menumbuhkan kecintaan kepada solihin di dalam hati kita semuanya. Karena itu adalah sebaik-baik modal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melihat hati kita dan di sana ada kecintaan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak dari para aulia yang mereka berkata, di antaranya adalah Habib Abdullah bin Alwi Haddad, ketika beliau membuat qasidah dan menyebutkan nama orang-orang soleh. Selesai daripada qasidah itu beliau berkata, mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi. Kecintaan kepada mereka itu adalah agamaku, katanya. Mau tahu agamanya Habib Abdullah? Cinta sama para aulia-Nya Allah, cinta kepada para solihin. Wa fardi, dan kefarduanku, fardu hukumnya. Wa sunnati wa urwati al-wuthqa, dan peganganku yang paling kokoh. Wa afdalu ma indi, dan sesuatu yang paling baik yang aku miliki, yang aku gunakan modal untuk menghadap Allah, adalah cinta kita kepada orang-orang soleh. Tidak ada yang lain. Barusan kita mendengarkan qasidah dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, sadati inni hubbukum fanni. Wahai para pemimpin-pemimpin, para aulia-aulia, ya hubbukum fanni, katanya. Kecintaan kepada kalian itu adalah keahlianku, kata Habib, kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, oleh karena itu kita melihat bagaimana, ya, tidak perlu melihat bagaimana keagungan para aulia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Sayyidina Bisr al-Hafi radhiyallahu taala anhu wardah, beliau pernah berkata, bihasbika anna qauman mauta tahya qulub bidzikrihim wa anna qauman ahya ta'mal absar binadhari ilaihim. Cukup, ya, sebuah contoh yang sangat luar biasa bahwa ada beberapa kaum yang sudah meninggal dunia, ketika disebut namanya, disebut manakibnya, hidup hati orang-orang yang sudah meninggal dalam keadaan hidupnya, maksudnya hati orang-orang yang dulu tidak pernah ingat jadi ingat. Kenapa disebut manakib orang-orang yang sudah meninggal dunia? Dan berapa banyak orang-orang, ya, yang hatinya hidup jadi rusak hatinya gara-gara memandang orang yang masih hidup yang ada di sekitarnya. Melihat orang keras hatinya, ngelihat orang ingat sama dunianya lupa sama akhiratnya dan lain sebagainya. Ya, mereka itu para aulia adalah orang-orang yang mempunyai ikatan kuat dengan orang-orang yang soleh,
yang akhlaknya, ilmunya, semuanya tersambung guru demi guru demi guru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat ya akhlaknya dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin tinggi derajat manusia tersebut. Oleh karena itu, dahulu guru-guru kita ketika ditanya siapa aulia itu, ya, salah satu ciri-cirinya persis seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dullani ala baka fil lail basama fin nahar. Kalau mau tahu para aulia itu, tunjukkan sama saya orang-orang yang dia itu ya baka bil lail, banyak nangisnya ketika malam dan banyak senyumnya ketika siang, menutupi apa yang terjadi ketika malamnya ketika dia sama Allah Subhanahu wa taala. Fa innal abusa laysa qattu min ad-din, katanya. Karena wajah yang cemberut itu bukan bagian dari agama sama sekali. Sampai kalau ngeliat orang mukanya reng mencurang terus, ya, kaku, tak enak ngeliatnya, itu tak tahu agama berarti. Sedikit-sedikit salah orang, sedikit-sedikit salah dah ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam malamnya penuh dengan tangisan, siangnya penuh dengan senyuman, begitulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, malamnya penuh dengan tangisan, siangnya penuh dengan senyuman, sampai salah satu daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana aktsarun nasi tabassuman li ashabihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak tersenyum kepada para sahabatnya. Sehingga setiap daripada orang dari para sahabat itu menganggap bahwa dia adalah orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad karena banyak dimesemi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dari mereka ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, mana yang lebih afdol, saya apa Abu Bakar?" Sampai berani membandingkan dirinya dengan Sayyidina Abu Bakar karena dia merasa kalau dia orang dekatnya Rasul, dimesemi sama Kanjeng Nabi. "Abal Abu Bakar afdol," katanya. "Kalau sama Umar?" "Bal Umar afdol," katanya. "Kalau sama Uthman?" "Bal Uthman afdol." "Kalau sama Ali?" "Bal Ali afdol," katanya. Seandainya saya tidak tanya ya, sehingga saya merasa kalau saya adalah orang yang paling dicintai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau itu akhlak yang sangat luar biasa sekali ya. Dan kita, dan semakin orang dekat dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin dia itu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga orang yang paling dekat makomnya kelak pada hari kiamat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan adalah ahasinukum akhlaqo. Yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Ya, salah satu daripada akhlak ya adalah ta'zim sa'airallah, mengagungkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah para aulia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah para aulia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Malik bin Dinar, ya, ketika ditanya oleh seseorang, "Ya Imam, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ghafarallahu li." Tunjukkan saya pada sebuah amalan yang kalau saya mengamalkannya maka saya akan diampuni dosa saya sama Allah Subhanahu wa taala. Dijawab sama beliau, "Alaika bihubbi sholihin." Hendaknya engkau mencintai orang-orang yang soleh. Mencintai orang-orang yang soleh. La Allah yattali ala qalbin wahidin minhum. Karena bisa jadi Allah itu memandang hati salah seorang daripada mereka, ya. Fayajidu ismaka maktuban fih, lalu mendapatkan namamu tertulis dalam hati orang soleh tersebut. Fayaghfiru laka, maka Allah akan mengampuni dosamu, katanya. Allahumma salli ala Muhammad. Allah sudah merupakan ketentuan, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah membagikan rahmat-Nya di sekitar orang-orang yang dicintainya. Ketika mengetahui ini, ya, Allah Subhanahu wa taala kalau mau bertanya, Allah bersama siapa? Kalau mencari Allah, kemana kita harus mencari Allah Subhanahu wa taala? Dikabari sama Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innallaha ma'al ladina taqau walladina hum muhsinun," kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mau mencari Allah, Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Di sana kalian akan dapatkan Allah Subhanahu wa taala. Walladina hum muhsinun, dan orang-orang yang dia itu berbuat baik atau sampai kepada makom ihsan.
Siapa orang yang sampai kepada Allah, yang setiap hari, saat, waktu, dimanapun dia tempat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau ditanya Rasulullah SAW, siapa orang sholat yang paling bagus sholatnya? Orang yang paling banyak ingat dengan Allahnya. Siapa orang puasa yang paling bagus puasanya? Orang yang dalam puasanya paling banyak ingatnya sama Allahnya. Siapa orang yang paling bagus hajinya? Orang yang ketika melaksanakan hajinya paling banyak ingatnya sama Allah. Mereka lah orang-orang yang sampai kepada derajat ihsan, yang mana ketika diberikan kabar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ihsan antabudallaha kaannaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Makom terkecil daripada ihsan itu adalah muraqabah. Seorang hamba ketika setiap saat dan waktunya merasakan bahwa dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat dan waktunya dia merasakan, dan memang begitu hakikatnya. Siapa di antara kita yang tidak diperhatikan sama Allah? Hanya saja ada dari kita yang ingat dan sadar akan pandangan Allah tersebut, banyak daripada kita yang lalai kalau kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kabar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mencari Allah di mana, ingin mendapatkan rahmat Allah, harus kita cari ke mana? Ya, maka kabar dari Allah, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat. Dekat dengan siapa? Qaribun minal muhsinin, dari orang-orang yang muhsin. Dekat dengan orang-orang yang muhsin, yang sampai kepada maqam ihsan, yang banyak ingatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dekati mereka apabila kalian ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Karena ada kabar dari Allah, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang sampai kepada maqam ihsan. Walaupun banyak yang mengartikan muhsin itu adalah orang-orang yang berbuat baik, termasuk dari salah satu maknanya. Sehingga apa yang kita sebutkan barusan ini tepat sekali dengan hadis qudsi yang ketika menerangkan tentang fadilah majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ilmu itu sendiri. Ya, ketika ada seseorang yang duduk di majlis, ya dibagikan rahmat di sana, yang semuanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada puncaknya ketika kita mau duduk dengan orang-orang yang soleh itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sebuah kaum yang tidak mungkin celaka. Kenapa? Kalau sudah dekat sama orang soleh itu, pasti dia dapat bagian rahmat, karena kabarnya sudah ada dari Al-Qur'an. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang soleh. Kalau mau dapat rahmat, dekat kepada mereka. Cari rahmat, dekat kepada mereka. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Faham ya? Dan seperti itu. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, terjemahul Quran, terjemahul Ummah ya, Bahrul Ummah ini, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qila ya Rasulullah, ayyu julusaina khair?" Teman duduk kita yang bagaimana yang paling bagus itu wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab sama Rasulullah, qala man dzakarakumullah ru'yatah. Ya, yang mengingatkan kepada Allah ketika engkau melihatnya. Melihat seseorang ingat sama Allah. Melihat seorang lupa, hilang keinginan maksiatnya. Melihat seseorang tambah semangat ibadahnya. Itu sebaiknya teman duduk kita. Satu. Nomor dua, wa zadakum fi amalikum mantiqah. Dan bertambah ya dari amal baik kalian setiap apa yang dia ucapkan. La tashab illa man yadulluka alallahi maqalu wa la yanhaduka la tashab illa man la tashab man la yanhaduka halu wa la yadulluka alallahi maqalu. Ya, melihat mendengar perkataannya tumbuh semangat kita untuk beramal soleh. Karena salah satu nasihat dari Sayyidina Luqman al-Hakim radhiyallahu ta'ala anhu ardo kepada ya bunayya, ya jalisul ulama fa innallaha yuhyi qulubal mauta binuril hikmah kama yuhyil arda biwabil matar atau biwabilis sama. Wahai anakku, katanya, duduklah engkau dengan para ulama yang betul-betul ulama, karena ulama itu tidak semua orang yang punya ilmu dikatakan ulama. Ada kriterianya. Salah satu kriteria yang jelas disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, innama yakhsallahu min ibadihil ulama.
sifat wajib pokok yang harus dipunya oleh ulama adalah rasa takutnya sama Allah. Karena orang tidak takut karena tidak kenal masuk di akal. Tapi sesuatu yang paling mengherankan di atas muka bumi ini, qalbun arafa rabbahu fa'asah. Hati yang kenal dengan Tuhannya tapi dia berani maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat orang yang tidak kenal sama Allah dia bermaksiat masuk di akal. Ini kenal, yakin siapa Tuhannya tapi dia bisa bermaksiat sama Allah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Ini ajaib di dunia ini, sesuatu yang paling aneh di atas muka bumi ini. Kenal sama Tuhannya tapi dia berani bermaksiat kepada Tuhannya. Ya kalau tidak kenal tidak apa-apa, sekalian sudah maksiat. Belum kenal, maklum jadi kalau belum kenal itu. Makanya kan kriteria daripada udah ulama ya, satu yang disebut soreh dalam Al-Quran adalah dia harus punya rasa takut kepada Allah. Kalau sudah sampai melihat ulama yang dia punya rasa takut sama Allah, mendekat kepada mereka. Karena kata beliau Sayyidina Luqman Al-Hakim ya, karena Allah menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya hikmah seperti Allah menghidupkan bumi dengan turunnya hujan, kata beliau. Hati kita merasa mati, tidak ada nikmat lagi dalam ibadah, tidak ada takut lagi dalam maksiat, mendekat kepada mereka, dengarkan omongan mereka dengan niat berubah. Insya Allah akan ada perubahan cepat ketika mendengarkan orang-orang yang berbicaranya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa dzakkarakum bil akhirati amalah, dan mengingatkan kepada kalian dengan akhirat amal perbuatan yang dia lakukan. Makanya kalau kalian melihat orang-orang yang seperti ini, tidak manusiawi apa yang mereka lakukan semuanya. Barusan kita mendengar Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang hadir barusan di daerah Banyuwangi ke sini ikut hall, mendengar. Manusiawi, tidak manusiawi sama sekali. Gimana jalan? Ya, lesik ke Tarim. Itu sama seperti Serono Ketapang. Jalan kaki tiap malam, bukan kayak jalan dari Ketapang sama Serono, cuacanya enak terus. Sampai kalau tahu dinginnya sama panasnya Hadramaut akan tahu omongan saya ini. Jalan kaki tiap malam, sholat berapa masjid? 360 masjid sholat 2 rakaat, 2 tabarukan dengan asarnya orang sholat yang ada di Tarim. Cukup sholat? Tidak cukup, dikasih barokah waktunya luar biasa, bisa sampai sholat ke 360 masjid ini. Cukup? Tidak cukup, diisi tempat-tempat wudhu supaya orang yang wudhu ada airnya untuk melaksanakan sholat wudhu. Barangkali di antara mereka ada yang soleh, ada yang wali, supaya mendapatkan keberkahannya. Berapa tahun? 40 tahun seperti itu. Masuk di akal? Tidak masuk di akal. Akal kita, bukan akal mereka. Akal kita tidak masuk di akal. 40 tahun suruh jalan wudhunya isya sampai ke subuh tidak batal sama sekali. Maksudnya Habib, tidak kejeding, karena makannya sedikit. Orang banyak makannya akan banyak kejeding. Sudah hukumnya itu. Tidak tidur, ya tidak tidur. Tidak megang di sini, tidak masuk di akal. Ya akal kita, bukan akal mereka. Orang kalau dikasih cinta sama Allah akan lupa dengan segalanya. Semakin gila berarti semakin cinta. Kalau sampean belum gila berarti belum cinta. Apa sih? Antum paham cinta itu apa? Ngerti dah? Cinta itu takut. Apa itu? Cinta itu dah? Kalau kita mencintai seseorang dan belum memilikinya, takut kalau kita tidak bisa memilikinya. Kalau kita sudah memilikinya, ketakutan yang paling besar adalah ditinggalkan dengan kekasihnya. Sehingga kalau belum ada rasa takut berarti belum ada cinta. Ketakutan yang paling besar seorang kekasih adalah ditinggalkan kekasih. Kayak orang gila ketika ditinggal misalkan suami istri, cinta betul, kayak orang gila. Berapa? Cinta sudah ada. Kalau masih biasa-biasa belum ada cinta berarti. Kalau belum gila berarti belum cinta. Belum cinta masih berarti. Jadi kalau bilang cinta itu enak, bohong. Cinta itu harus siap-siap merana berarti. Cinta itu harus siap-siap merana. Yang antum kenal itu cuma hawa nafsu, bukan cinta. Cinta itu harus siap merana. Iya. Dibilang kalau mau dapat cintanya Allah, dikatakan sama siapa? Ya soh, mahru al arwah. Mau tahu kau maharnya apa? Mau cinta sama Allah? Ruhnya kau mau jadi maharnya? Kalau mau, ayo dekat. Mau dekat sama Allah? Katanya si Abu Bakar, mahru al arwah. Kam min muhibbin roh ya syakul kota. Berapa banyak ini orang pecinta-pecinta, dia rindu akan kematian supaya dapat cintanya Allah. Kalau masih sama uangnya dia pelit, ya belum masih berarti. Apalagi nyawa.
sama harta saja dia masih ya belum masih. Faham ya? Ya. Lihat ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dikasih pilihan ya, dikasih pilihan mau ya sama malaikat maut. Mau sama siapa? Sama keluarga, sama Hasan, Husain, sama Fatimah, sama istri-istri kamu? Enggak, barrafiqul a'la. Jadi pendamping zat yang maha tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak sama ini semua dengan jadi pendampingnya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan begitu setiap saat. Dahulu Habib Abdullah bin Alwi Haddad beliau berkata apa ya? Ana masgulun bi Lailah an jami'il kauni jumlah fa idza ma qila man dha kul huwa sabbun muwalla ahadathu ruhu hatta lam tubaki fihi fadla ruhu unsin ruhu qudsin raisa ruhul mudilla. Allah, ana masgul bi Lailah, saya sibuk dengan kekasihku ini. An jami'il kauni jumlah, dari semua apa yang ada di alam semesta ini. Fa idza ma qila man dha, kalau orang tanya apa kok sampai seperti ini cintanya, tidak sibuk sama ininya, tidak sibuk sama ininya, tidak sibuk sama kekasih saya cuma. Kalau orang-orang tanya apa kok sampai seperti ini, kul huwa sabbun muwalla, katakan semua orang yang tidak paham, itu tuangan kecintaan yang memenuhi hati sehingga tidak ada tempat untuk yang lainnya lagi. Sudah full hatinya dalam kecintaan kepada Allah. Begitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Abdullah tanya, "Kaifa wajadta Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Bagaimana kamu dapatkan guru min Umar bin Abdurrahman Al-Attas?" "Wajadtu ra'aitu qalban wa rabba." Saya lihat hati yang dalam hati tersebut tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gimana keadaan orang-orang yang dekat dengan orang-orang ini? Apalagi sampai nama kita ada di dalam hati orang-orang yang dicintai sama Allah. Iya. Orang yang tidak tahu hurmah atau kemuliaan orang-orang soleh, maka akan diharamkan untuk bisa menjadi pendamping mereka. Orang yang tidak tahu kemuliaan orang-orang yang soleh, maka dia akan diharamkan dari menjadi teman duduk mereka. Barusan ya, Ustaz Hasan bin Ismail al-Muhdur, ceramah perkataan dari guru kita lah, Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mau dapat bagian dari orang-orang soleh? Dua syaratnya, yang tiga bagian kalian sudah. Yang pertama, Sofi Kolbak, bersihkan hatinya, karena itu tempat yang akan menampung rahasia. Apa? Sofi Kolbak. Ini tepat dengan perkataan orang-orang yang terdahulu apa? Al-madad ala qadri listi'dad. Pemberian dari seorang soleh tergantung dengan persiapan. Persiapan apa? Pembersihan hati ini. Yang kedua, ya, wa akhlis wila'ak, murnikan cinta kalian, cinta yang temenanan. Pertama, bersihkan hati supaya hatinya masuk rahasia. Nomor dua, cinta jangan separuh-separuh, yang full cintanya. Kata Habib Umar apa? Wa khudh nasibak, ambil bagian kau nih dari rahasia-rahasia orang-orang yang terdahulu, akan dikasih sama gurunya langsung. Kapan? Ketika hatinya bersih dan cintanya total kepada gurunya. Itu perkataan guru kita lah, Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Dalam artian yang dia tidak sibuk dengan kebersihan hatinya dan cintanya belum sepenuhnya, maka akan diharamkan dari pemberian yang besar dari seorang aulia. Tetapi minimal hajat terkecil yang didapatkan bagi orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang soleh adalah diampuni dosa-dosanya. Amin Allahumma. Tetapi yang berharap ingin mendapatkan lebih daripada itu semuanya, untuk mendapatkan apa yang mereka dapatkan, merasakan apa yang mereka rasakan, ya, yang pertama sofi kolbak, ya, wa akhlis, ya, wila'ak, dan wa khudh nasibak. Khudh nasibak, ambil bagian kau. Sudah berhak berarti kalian untuk mendapatkan warisan dari apa yang didapatkan oleh orang-orang yang soleh yang terdahulu. Amin Allahumma. Amin. Maka itu kalau kita ingin pergi kepada aulia, baik yang hidup atau yang meninggal dunia, bersihkan, siapkan. Bukan cuma hanya datang sekedar datang. Persiapkan hatinya dengan madad, dengan mashad, dengan merasakan prasangka baik yang sangat besar kita tanam dalam hati kita. Ya, kepada mereka semua, baik yang hidup ataupun yang meninggal dunia, besarkan mashadnya, yakinkan penuh kepada orang yang akan kita ziarah ini. Karena sahib husnudzon, ya, karena orang yang punya prasangka baik tidak akan rugi walaupun salah di dalam prasangkanya. Dia tidak akan rugi walaupun salah di dalam prasangkanya. Ya.